Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Khairul Adib di channel Mbah Purnomo. Kali ini bukan ngevlog ya, saya mau cerita kronologinya bagaimana video ini. Ini ceritanya kita membawa bus Pahala Kencana di mana, di Sulawesi. Pahala Kencana di Sulawesi itu mogok ya. Ini Pahala Kencana trailer B Mas Yuli Indrayana. Kemudian kita nanti akan menderek bus Pahala Kencana ini menggunakan kasis spek mikro V1.3 B Mas Yuli Indrayana. Gitu ya. Kurang lebihnya gitu nanti. Apalagi yang saya sampaikan, untuk mapnya map Sulawesi menggunakan mapnya Mas siapa ya, Mas Gabriel Petra V1.6.3. Kemudian apalagi ya, kemudian grafiknya pakai XRGMB Mas Gilang Wisnu beserta soundnya. Ya ini gimana, kalau saya ngevlog ini mending ya, kayaknya lumayan ya. Ini pakai HP tapi ya alhamdulillah kayak seperti SLR ya, bisa fokus. Nah ini fokus. HP-nya, mereknya ya sudah tahu pasti. Oke, gitu aja. Bagi yang penasaran langsung lihat videonya sekarang. Cekidot. Ya guys, kita udah di dalam video kali ini ya. Setelah tadi ya coba-coba iseng-iseng ngevlog sedikit lah ya, biar tahu lingkungan saya. Tadi masjid di samping rumah saya, Masjid Nurul Huda, di mana itu, di Pati, di Bermi Gembong Pati ya. Ini dia truk dereknya menggunakan Isuzu Berkah ya, plat H lo, platnya plat H, teko Semarang, iki ning Sulawesi. Aneh-aneh wae ya, ya. Isuzu, tapi ini soundnya menggunakan sound canter ya, sound canter B Mas Gilang Wisnu, tapi Isuzu. Aneh-aneh ya, wis anci aneh video ini mas, pokoknya ora sinkron soalnya ae son canter ya. Mobile wae Isuzu Berkah. Apa iki kok akan menderek bus Pahala Kencana iki. Ya kan ceritane arep Indomaret ya, ngopi-ngopi lah ya. Aku sopire ngopi. Kemanisan iki sing gawe. Kopine wis adem iki rak ya. Ben ora ngantuk jare nek apa nyupir kon ngopi di sit mas, wah yo siap kok. Oke, ini CP mikro V1.3B Mas Yuli Indrayana derek. Ini nanti menderek bus, helm segini derek bus gede, kuat yo, kuat terus awas diundiin kopi yo, ngono. Nah ini lo soalnya apa bel canter toh. Nah, iki oke. Wes, yuk kita jemput yuk. Jemput apa namanya? Jemput busnya. Busnya ning kono busnya iki, Mang. Iki Mang sadurunge Mang kadi kon ngopi dhisik. Aduh. Lagi-lagi Pak polisi piye to? Wes rutin aku mundur kok ijo disentor ae yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini trafiknya saya menggunakan trafiknya modus B Mas siapa namanya, Abdul Darso ya. Ini kita jemput busnya dulu. Nah ini Sony Son Canter ya. Nah ini trafiknya khas ya, khas Indonesia, mobil kecil-kecil seperti ini. Ini apa iki macet iki. Kita coba blong kanan apakah bisa blong tengah yuk. Aduh, akhirnya nabrak. Wes gak popo nabrak. Wes anjing ngene sopir iki. Ex sopir Sumber Kencono, Sugeng Rahayu. Iki kok suwe nemen yo ya. Ape tak blong kiri gak iso, blong kanan yo gak iso. Iki montang-manting jadine ya. Terus iki grafiknya menggunakan grafiknya Mas Gilang Wisnu ya iki. Ayo cepet. Ayo awas nyenggol. Lulu kepiye malah melu menggo. Kok ora jelas malah yo. Nah iki apa bise wes sampe. Ah iki bise mogok. Bise busok iki. CPHD 3 ya kayaknya ya iki. Kita derek yuk. Wiu jane ngono yo. Langsung ya. Bismillah.
Bismillah. Ush, oke. Sebentar. Ush. Nyanggrok. Iki kok kayak bus medium ya, gak terlalu apa namanya? Gak terlalu gede busnya ya. Macet. Sek wes. Bismillah. Yuk, mangkat yuk, Pak. Mangkat, Pak. Iki iki diwi dalan tara Pak iki, Pak. Bismillah, awas. Apakah bisa ngeblong nanti kita? Ada penyemitan jalan dulu. Iki di aspal jalannya simpel kene ya. Oh, di aspal. Sabar, sabar, sabar. Ning Sulawesi macet juga ya ini ya. Trafiknya lumayan beragam ini. Ada mobil, pokoknya mobilnya khas Indonesia lah ya. Iki kepiye iki lewat iki blong kanan iki blong kiri aja ya. Kesuwen blong kanan. Oke, ngeblong ala canter iki. Dendang dadi ya. Iki Mas iki jerone buse iki sak penumpangnya apa ora? Ha ya ora to ya, penumpange wis dioper. Mosok diderek ngene penumpange melu. Wah. Ya malah apot. Mbok areni lebay ya lah aku anjing ngene ya. Ya ben ratu lebay lah ya. Biasanya kan ya rada lugu ngono ya iki ben ratu lebay sih. Ayo masuk terus Pak Eko. Nah ini mobil Isuzu kok soalnya kok canter ya, gak apa-apa lah. Ini malah jos ya buat ngeblong ya map ini. Enak sekali dan nyaman sekali. Kenapa saya pakai map Sulawesi? Karena ini mapnya sangat luas ya. Jadi nggak ngebosenin. Daerahnya luas ya. Kalau dibuat ngubengi, dibuat ngeblong itu nggak pol-pol ya. Oh, ada bus apa ini? Bus mini. Terus mantok-mantok ya ini suspensinya sangat mentul-mentul sekali. Ini suspensi bawaan nggak saya edit. Ayo ngeblong terus masuk Pak. Oh, jalannya jos ya, ngeri ya. Lulululu, waduh. Meh tabrakan malah ya. Iki bisa gelem bisa bogak iki. Aduh, ayo bos. Sek bokonge je. Ah, nyantol wes. Oke, masuk terus, Pak. Walaupun gue derek kaya ngene iki ya, kene wani, polah, wani kentul lah ya. Terus udah kopi soalnya. Aduh, iki kepiye iki guys. Us. Sek, konsentrasi. Mobil derek iki anji butuh kesabaran ya. Ah, oke. Buka jalur. Wah, sendul ya buka jalur ya. Awas. Teko kono ono mobil opo ora iki. Aman ya ketok e. Ada Pak polisi. Ada Pak polisi. Amit pak ya, permisi ya pak ya. Ada pak polisi malah. Awalnya rada ditilang ya. Iki wipernya ya aktif juga padahal. Pokoknya full ngeblong ini. Los, terus. Masih lurus, menggoknya masih nanti. Ngeblong terus ya ini. Sampai 120 km. Wah, sampai minggu, hati-hati, kalem-kalem. Tabrakan ambil Pak Polisi, wah saya langsung kabur, ini kabur. Nah, ini, waduh, ini tak sambil ngombe kopi ayo. Sak jose ya, kekuatan Isuzu ini jos ya ganteng rek Isuzu ini rek ini kayaknya belum pernah ya atau sudah pernah dulu ya buat seperti ini ya gandeng apa namanya bus direct bus aku lupa soalnya ada sama-sama Isuzu juga elep tapi ya nah ini bisa dilihat ya mentok 120 wes mentok wes malah ini diralnya 133 ya ini ya wow mentok digas terus gas lurus terus masih jauh 180 km
Ini gaspol ini, gaspol. Ini trafiknya aku seneng ya, rame terus andelah kita sepi, depan rame. Eh trafiknya, trafik dari Mas Abdul Garsomo, bus V3. Jos ini trafiknya. Khas-khas Indonesia ya, biar nggak bosen ya, biasanya kan pakai trafik Tayo saya ya. Kalau nanti Tayo terus nanti ya, bosen gitu. Sekali-kali lah bang, gitu. Sekali-kali modus. Iki mulai nganu ya iki, mulai dalane berlikaliku seperti ular, tapi bukan ular tangga karena enggak ada tangganya, ularnya juga enggak ada. Yo masuk terus, Pak. Buri aman? Oke, aman. Spesialis ngeblong, sumber kencono iki, sumber apa ya? Sumber selamat, sumber kencono, Sugeng Rahayu, bus Eka Mira bisa semua. Aku yang suka ini rem gitu loh. Rem anginnya juga bagus ya, coba ya. Ah, jos ya. Pokoknya gandos-gandos Mas Gilang semua ini ngir-ngir. Enggak baik, enggak lapi ganti tikungan enggak baik. Nanti keburu dari sana ada kendaraan malah nabrak. Tapi malah aman ya lo, ada tenan toh. Enggak baik. Aduh, nyemret. Waduh, enggak kuat ini. Wow. Alhamdulillah masih bisa dikendalikan dan dikondisikan. Oke, masuk lagi, Pak. Ini aja iki. Wes masuk kene. Tapi kita aman, yo lanjut terus. Aman lanjut terus. Ya oke, guys. Mumpung jarak sebentar lagi kita insya Allah polkan ini. Kayaknya nyabrang ini nanti ya. Kalau nggak salah sih. Kalau salah ya dibenerkan. Waduh, ada insiden apa nih ini. Masuk terus, Pak. Jalannya apik ya ini ya. Kaliku ngeblong kepenak iki, penuh tantangan, penuh strategi. Awas dari sana ada kendaraan, jangan ngeblong dulu nanti. Ojo, payah teko kono ono susu. Oh, malah jatuh susune jebule ya. Elep isu susu elep. Iki menggo ring iki. Tabrakan kono. Iki menggo nganan. Ush. Aduh, Pak. Nyenggol, Pak. Aduh, ono insiden apa iki? Sek, Pak. Tak coba luruske. Sek ya sabar ya, Pak. Ajur dhisik iki malah. Aduh. Wes pol mepet, Pak iki. Aja mbok kon mepet-mepet. Aduh. Ah, payah iki lho ya. Macete sek ngene ya. Gara-gara sopire ugal-ugalan iki ya. Ani senengane ugal-ugalan. Nah, orang ugal-ugalan iki gak marem ya, guys. Yondes. Wih, kok masih 170 km loh. Iki piye ya? Masih kelamaan ya. Kayaknya enggak kuat pol iki, enggak kuat pol kayaknya. Mungkin 3 menit lagi kita coba cari peristirahatan untuk berhenti. Awas, jalannya ngeri ya. Jos jalannya. Bismillah, yuk masuk, Pak. Masuk terus, Pak. Walaupun bawa gandengan bus tapi iki wani polah sopir ya. Gak gelem nganu, gak mau slow. Ya slow, gak ngeblong, Mas, gak marem. Wah, penting ngono ya. Ini berdasarkan polling terbanyak.
kayaknya nggak ada yang naik pas ini ya. Gandeng bus ya, apa derek bus kayaknya gak ono ya. Kayak itu bus loh, saya gue naik isi konten bus terus ya, bosan gitu. Makanya ya selang seling lah ya. Masuk terus, masih masuk terus. Iki ijeh dowo iki ya, jarak 172 ini kayaknya jarak real ini. Kalau di map yang biasa mungkin 1000 km bisa ya, tapi kalau di map ini emang jaraknya itu kayaknya lama ini loh, scaling-scalingnya iki dowo loh, nggak seperti di map-map yang lain, di map Sulawesi kali ini. Masuk terus ya. Oke. Wush, awalnya suspensiin bu ya iki ya. Begini ya masih aman-aman aja ini. Oke, masuk terus pak. Iya, jalannya ngeri. Tak ambil spot foto dulu ya di sini ya. Kayaknya bagus ini buat thumbnail. Ngeri guys. Oh, munggahnya tanjakannya ngeri ya. Kaya munggah nek encolo iki ning daerahku ya. Oh, ngeri. Hazard warning-e dinyalakan aja. Ini lintasannya emang ngeri ya. Kalem-kalem aja ini, soalnya munggah abot. Wah, masuk wis dipateni rating lorone ngetekno. Aki, akine tekor. Oh. Masuk terus ya. Wish. Masuk. Enak ya kalau pakai steering itu enggak capek ya. Dulu aku sebelum memakai steering menggunakan mouse ya. Jadi tangannya antem ngene terus ngono. Nek gerak sithik ngono wah langsung bunyar ya. Nek iki kepenak nge-steering alhamdulillah ada rezeki ya. Dibelikan steering wong anci hobine dolanan game. Masuk terus ya. Ini kawasan ibaratnya ini ngalas roban iki ya, tapi ini Sulawesi iki. Jalane ya halus ya. Sayange iki kurang enek apa ya? Wetenge jenis delok-delok ana nggon transit ngono ya. Wah. Sangat cocok dan sangat bagus sekali ya. Awas. Ush, awas guling. Wis, aman ya. Wis, lihai sopire iki. Iya, masuk terus kayak Oh, ngeblong lagi. Oh, jos ya. Rime jos ya, remang ini ya. Menggok lagi. Wes, kapan bare iki ya? Menggok sek ngene ya. Masuk terus. Sing penting kurang nabrak kancane. Muga-muga sih aman ya, gak nabrak ya. Masuk, dalane ngaleh warnane. Aspalnya rada ireng. Montang-manting, mosak masuk ya. Enaknya kayak ngedrift. Awas, ono trailer gak kuat munggah. Waduh. Bismillah, semoga aman. Ada kenapa itu tadi trailernya? Wes sebut lagi kita. Iki gon asone ngendi iki barbar video ini ya. Wes. Masuk di Sulawesi ini mapnya enak juga kan? Oh, enak. Enak nabrak ya. Awalnya handling lime pas rim. Rimnya pas ya, rim. Rimnya juga masuk, suspensinya juga mentul-mentul ini ya. Apa yang nabrak bus? Wah, aman. Sopir jebolan sumber kok ya.
ngepot-ngepot pokoknya. Hujan kayaknya ya, gerimis ya. Oh, gerimis. Bisa dilihat ada air di kaca. Ayo masuk, Pak. Sangat enak sekali ya buat ngeblong ini, jalur ini. Wah, masuk kembali. Naik. Sak josnya pokoknya. Ora tekan-tekan yo, yo suwene. Wes. Sangat enak suspensinya. Awas dalane ape minggok, dalane ape minggok, ape minggok. Kalem-kalem wae, kalem-kalem wae. Ngeri. Jalannya ngeri. Langsung tarik gas kembali. Oke, masuk sendal terus. Alhamdulillah. Kemudian ini belok ke Munde. Sampai Munde. Nah, ini belok ke kiri. Paling enak ya ini, paling enak ngeblong pakai ini. Nenggok lagi. Hujan-hujan guys. Wes ngeblong. Yuk. Oke, masuk terus, Pak. Pokoknya ngeblongnya lancar kali ini. Tidak ditemukan ya, tidak begitu sulit. Nah, tapi sangat seru. Ini durasinya lumayan panjang ya ini. Oh ya, wes mentok pol. Iki urung iso ngeblong meneng. Urung iso ngeblong mana ya, galapan ambil iki gendi. Urung iso ngeblong. Kudune menang iki. Oke, masuk wes. Aduh, malah jalannya nih kong. Wah, jalannya aman nih bang. Ada pak polisi, aman, aman. Aman, udah aman. Konek wes aman, mak keluar. Ush, oke, masuk pak, kegalapi juga. Aduh, ini gol pokok. Yang penting kegalapi ya. Oh. Jalannya wes kebak banyu ya, iki ya. Jalannya wes kebak banyu loh, kebak banyu. Deal akhirnya nabrak juga. rusak malah ya mesinnya, rusak kabeh. Saya di pinggir no wae iki, udan-udan enake ngopi ning pinggir jalan. Mesinnya rusak wis ya. Sabang mesinnya rusak guys, iki nggon dandan iki ora ono ya suwe iki. Akhirnya nabrak juga. Jalannya nganti kinclong ya. Masuk pak, awas pak. Iya. Capek juga ya, hampir setengah jam. Ya masuk pak. Ini ada tempat apa ini, peristirahatan. Kita ngopi-ngopi di sini. Apakah ada tempat ngopi? Aduh, gak enak ya kita ya. Oh, ngasih mobet mabit montang manting iki besok nanti ya. Sebelah motor kena wae. Ngopi ngomah kena ya, wes katisen kok ya, wes suwi juga durasinya. Sek. Besok kono cukup ya. Cukup lah.
cukup-cukup ke. Luas nyanggrok po rambu ini. Istirahat dulu di rest area sini. Waduh, gak iso nekok ya. Busnya gak iso nekok. Sek, bus. Tak sok kini wae gue bus. Tak sok kini wae bus. Tak undur ke gue bus. Tak lebok ke ya. Oke, masuk, mundur terus. Iya. Oke, mundur. Kita aso di sini karena hujannya sangat lebat. Nah, gimana? Skill parkirnya masuk ya, lumayan ya. Mentul-mentul. Oke, sampai sini dulu video kita. Lelelelele. Tak pateni kok. Ah, sudah mati. Oke. Sampai di sini dulu, keseluruhan ngeblong dan nabrak-nabrak berkali-kali dan akhirnya nabrak pohon tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan dan jangan lupa tetap saksikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi dari saya. Oke. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.